shall eat you. Your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest feast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept. Yo guys, selamat datang celahan di Valentina guys ya. Jadi di video kali ini kita akan memainkan Valentina lagi, tapi menggunakan skin Starlight guys ya. Karena kemarin banyak yang bilang skin kolektor mulu, ya udah gue ganti Starlight nih. Gue ganti Starlight yang warna biru ya. Daripada pada tidak suka ya kan. Kalau bagus ya kolektor, cuma pada nggak mau cok, enggak sih, pada bosan aja guys. Pakainya itu terus, jadi ya udah gue pakai skin Starlight aja ya. Gila gord enak banget ya, nge-clear ya. Waduh momen. Ini kita tunggu gord aja ya, enggak sih, kita tunggu clear aja guys. Kita jagain Pokemon kiri, terus kita mau clear aja. Kita udah pasti kalah clear ya, sama gord cuma gitu doang, ke clear aja semuanya. Enggak kelihatan coy, kita pok aja dikit-dikit. Kita clear lagi aja ya, karena di bawah kayaknya aman, atas juga aman, jadi kita clear lagi. Oke, ini kita ke XP aja karena abis ini turtle spawn guys. Turtle spawn kita harus 4 di XP ya. Jadi biar midnya buat rom kita aja. Biar ter pasti turtle 4 semua ya. Ke 4. No, tidak 4 coy. Satu, nah udah 4. Kita copy siapa ya, Teris lah atau, nah dapat dia. Tadinya mau copy Balmon guys, tapi ntar aja lah ya, kita punya flicker soalnya. Berita Artul sih. Loh, lagi buff merah ya, udah kita buff dulu ya. Ini kita gas aja kali atasnya ya. Aduh bingung gua guys, mau yang mana. Nice. Ini langsung gas aja guys sih Terisnya. Dari printer di bot moment. Oke okay, nice, udah ultin gila. Waduh. Bentar. Bantai guys bro. Lah lolos semua nih. Jadi kita ke teres aja ya. Yang ketinggalan aja guys. Nice mati. Kita ke bawah dulu ya abis ini ya. Kita clear dulu tapi abis itu baru ke bawah. Eh bisa gak ya ke bawah? Mana gua kayak gak cukup deh. Kali combo doang sih mana gue ini. Kita coba lah ya. Kayaknya masih bisa deh. Lah. Dapat kill, dapat buku juga lumayan ya. Jadi kita nggak usah balik karena kita udah punya buku guys. Mananya lumayan cepet sih kisinya kalau ada buku. Ini gue mau copy Balmon aja kali ya, atau copy Gord, semuanya bagus guys. Gord, Nathan, Angela, Balmon bagus. Terizla tidak ada yang jelek ya. Ini gue copy dulu ya. Dapat satu kill lumayan, killing spree. Woi, killing spree modal KS semua, co, mantap juga. Ini bisa mati sih. Ntar tunggu dia maju guys, bisa kita combo ya.
Tungguin aja. Lah udah mati. Ya udah kita ke rapnya kalau gitu. Aduh. Udahlah kita ke mid aja guys, kita push aja lah. Itu atasnya digangguin ya. Mending kita farming minion dulu guys. Dapetin duit dulu ya kan. Gua pengen beli itu sih. Masih kebeli lightning sama blood wings guys. Tunggu 3 item baru kita menggila ya. Ini mati gak sih TRS-nya nih? Wah dia maju-maju lagi cok. Dia mau defense. Waduh. Tower lo. Nice. Itu biasa kan kalau kalian ngedive gitu sama teman-teman kalian ya, majuin orang ke tower gitu. Gue saranin towernya dulu guys, jangan orangnya guys ya. Ntar kalian bertiga mati sama tower, gimana lo? Mati kalian, mending kalian push towernya dulu baru kill orangnya guys. Tidak baik kalau kalian nge-push, kalau kalian nge-gank orang tapi towernya nggak di-push ya. Bahaya men. Gila, slow kill lagi. Kita copy Teris lah dulu lah ya. Kita punya flicker guys. Nice. Seperti biasa ya, kalau punya flicker kita butuh hero yang montek-montek. Kalau enggak baru Angela atau Valmon. Dor, mati dia. Gila, enak banget ya kombonya ya. Cuma terify sekali, dilompatin Gwyn, mati. Ini langsung aja guys, bawa ya. Let's go. Bang, down enggak bang? Down. Don bang ya. Don gak bang? Don. Kita berhasil membunuh Balmon ya guys ya. Capek gue. Gue kira dia maju cok. Gue kira di apa namanya, di takut-takutin sama Nathan-nya ternyata. Sama Harith-nya. Ternyata dia malah majuin Harith-nya cok. What the hell tuh orang GG banget. Nggak apa guys, namanya main kadang kocak banget. Ini kita copy siapa ya? Bisa jadi Bloodwings, udah goreng-goreng ini mah. Copy siapa ya? Copy Balmon kah buat nyampah? Apa sih ini orang cok? Oh iya, btw gue bisa combo sama Gwyn guys ya, kayak gue ulti ntar dia ngangkat gitu, cuma harus cepet sih emang. Soalnya Gwyn kan bisa combo sama yang knock up kan. Kebetulan ulti Teris tuh ngangkat kan, ngangkat dikit lah, cuma emang jedanya tuh cuma bentar doang guys, jadi kalian harus cepet ya yang main Gwyn. Cuma gue gak tahu nih, kita dari tadi kombonya belum berjalan guys. Kita lihat aja ya. Sup. Nah itu dia guys ya, kena dua. Kayak gitu ya contohnya ya. Cuma emang harus pakai flicker sih Gwyn-nya ya. Kalau gue gak tahu sih. Kalau gue pokoknya flickernya itu buat kena banyak, dia flicker buat follow up. Emang sih gak ada damage ya, karena dia tank kan. Cuma ya lumayan guys, buat stunnya lumayan lama ya stunnya. Sabar bang, baik kita lord dulu ya. Kita lord aja, kita sabarin. Di sini gue punya ulti flicker lagi, kita saatnya montek-montek guys ya. Kita coba copy Teris lah. Lah. Ya ampun, kecuri cok. Jaya retrinya Indomaret. Yang bener aja Jaya. Wah muncul tiba-tiba. Iya cok, ya ampun. Kita copy Terizla dulu ya guys ya. Ini Terizla nih, kita copy dulu. Bang montek bang, boleh. Jangan kita dia aja ya. Tenang. Tenang-tenang saja. Tidak ada kebaikan. Mana ya? Oh, di bawah rame sih. Bisa gak ya? Tunggu Lord masuk.
Buset di korek. Eh, Lord ini Lord musuh, cok. Lupa gua. Kocak, kocak. Gua kira Lord tim, guys. Katanya Lord musuh. Let's go, guys. Montek, montek. Bisa gak ya? Gak bisa, cok. Pecah minionnya. Eh, towernya. Kita harus bersabar lagi, guys, ya. Bersabar, bersabar. Atas, atas, bang, atas, bang. Eh, bonya masuk sih. Kita clear mid dulu. Eh, bisa sini kali. Wow, kena 5, cok. Gila itu dia kombonya, guys. Gila kena 5. Let's go. Tapi hokinya satu orang purify, guys. Hoki dia. Mati dong Balmondnya. Enggak ding. Enggak ada ulti gue. Kita harus bersabar lagi. Bisa mati sih ini. Nice banget. Gue udah ulti dikit lagi. Gak bisa nih. Eh, bisa mati nih Nathan. Nice. Gila, coy. Perhitungan yang mantap gak sih, guys? Pakai ulti Nathan. Waduh. Waduh, momen. Sabar, ulti gue 3, 2, 1. Kita copy siapa ya? Meskipun tidak ada flicker, nggak apa, guys. Kayaknya bakal Lord. Abis itu flicker gue cooldownnya sudah ready ya. Sudah tidak cooldown lagi, guys, flicker gue harusnya. Kita coba aja ya. Lord aja kali. Please jangan kecuri lagi, please. Weh, Balmondnya. Ya udah, aman sih, fix. Kita bisa montek lagi ya. Ini flicker kita ready sih. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Let's go. Saatnya apa, bang? Saatnya kita membantai, guys, ya. Mana mereka nih? Tunggu Lord masuk, guys. Wih, sabar gak sih? Oke, udah flicker, gak apa-apa. Tapi sabar gak sih? Tunggu Lord. Mana musuhnya, coy? Nggak muncul. Woi, untung gue menghindar. Nih. Lah. Nggak ada combo, guys. Udah nggak apa. Rata ya. Nice banget. Buset, rata, cok. Minyak kah? Pujet. Gila skin Starlight nih, bos. Senggol dong. Apakah naik MMR kita, guys? Anjay, dikit lagi emo, cok. Konten nggak ya, guys, emo. Buset, MVP kita. Oke, guys, karena di match tadi pakai Starlight yang biru, sekarang merah ya. Let's go, let's go. Welcome to Mobile Legends, guys. Selamat datang yang baru klik video ini ataupun baru nonton, baru subscribe ya, baru apa aja lah ya. Di sini empatnya di sini musuhnya 4 purify, guys. Gila, cok. Dia nggak mau kena guin, langsung 4 purify. Astaga. Tapi nggak apa ya, itu keuntungan buat gua, guys. Gua suka sih lawan musuh purify, soalnya kalau flicker tuh lumayan ribet ya. Kalau purify masih gampang, guys, ya, masih bisa dikejar.
Nice, dapat last hit semua. Nice, setengah. Udah setengah sih Lilianya. Harusnya udah gampang. Oke, kita ke gold. Nice, kita ke gold aja. Kita ikutin Lilianya guys, biar dia nggak bisa rotasi ya. Hey, Lilia. Nice banget, gila coy. Mencegat mid lane yang mau rotasi ke gold lane guys. Waduh. Kita balik dulu ya. Abis ini ke XP. Kita butuh XP ya. Karena nih ya, buat kalian yang nggak tahu kenapa gue setiap menit-menit segini tuh ke XP, karena gue level 4 dan kita harus setup turtle guys. Biar ROM kita juga level 4 ambil minion mid. Mati gak sih? Waduh, di outplay cok. Weh, sabar gak sih bro? Bro, untung dapat. Waduh, barat sini, barat sini. Dia mau ngapain? Oh, mau buff. Sabar, kita coba curi ya. Ya ampun, sakit banget damage-nya guys. Kita mid dulu ya, baru kita ke turtle guys. Waduh, lo banget SM-nya. Kita coba kill SM ya. Dia ke sini jalannya. Waduh, waduh. Aman sih ada ulti Lilia gua. Dapat turtle kan? Oh, iya dapat. Wah, dia murus buff nih. Bro, sini bro. Lah, keren multi. Buset, mati sih harusnya. Udah mati. Woi, kill gua. No, nggak apa sih. Waduh, udah jadi buku, harusnya bisa nge-spam sih guys. Kita tinggal copy siapa ya, barat sekali ya. Tapi mereka purify 4 biji. Gimana gue copy barat kalau gini? Gak ada orang. Ya mid gue di clear. Copy siapa guys ya? Yang bagus cuma copy Lilia sama barat. Tapi barat mereka purify. Nyampe toh. Gua ke atas lagi aja. Kita bait purify dulu ya Claudia. Bawahnya rame sih. Lah mati dong kayak begini dia. Gue yang mati dong kalau gini. Waduh, waduh. Waduh, dia kira bisa kali kejar gue. Waduh, waduh. Ulti lo bang. Nah, cakep banget. Lilian ulti. Lilian di sini. Oke. Okay. Bisa mati sini. Ah, cari skill gua, cok. Mana dia? Ah, nggak kelihatan, guys. Wih, bisa turtle nih. Udah nggak ada barat. Claudia, Claudia, Claudia. Dexter di belakang bisa mati. Ah, lewat sini dia pas banget.
Dia nggak tahu ada gue di sini kali. Kita ulti Florin kali ya buat heal Nathan, perlu gak ya guys? Apa dia mau balik? Tower. Aduh, mati dong gua. Ketinggalan gini. Aduh, salah. Gua kira gua ulti barat, cok. Aduh. Ya ampun, gua kira gua ulti barat, guys. Gua pengen langsung kabur loh. Mati kah? Bujet. Rom, kita coba copy barat sekali ya guys ya, karena kita nggak punya flicker. Nggak ngaruh sih sebenarnya, cuma gue pengen makan aja sih. Ini mati nih, mati kali. Nggak punya flicker gue, kalau gue flickerin maju mati gue. Gimana guys ya, bisa kah? Granatan nggak mati ya mereka, apakah bisa? Buset, diculik. Woi, ngapain Lilia? Makan aja deh. Ih, gak purify dia. Meremehkan. Udah, cut sini lo. Kita cut. Apakah mati? Harusnya mati sih. Nice banget. Gila, damage Nathan emang di luar nalar guys ya. Sakit banget, cok. Lah, bridging duet. Wah, skin Starlight yang ini kurang guys. Bagusan yang biru, cok, daripada yang merah nih. Skill gue menurun, cok. Enggak sih, ini karena musuhnya purify semua, guys. Lihat dah, 4 biji purify, cok. Gimana ya? Gimana caranya nge-stun mereka gitu loh. Gue mau copy barat, tapi mereka purify. Apa gue ambil Lilia aja ya? Kalau nggak Lilia, Florin. Aduh, mid-nya habis lagi. Minionnya habis, guys. Weh, rame bawah, coy. Waduh. Wah, nggak bisa ditolongin sih itu mah. Makan ya, coba set. Makan. Malah bundir, guys. Ya ampun. Tapi menang sih perangnya. Ah, nggak jadi, guys. Kita butuh divine, cok. Tapi belum ada blood wings, guys. Gimana ya? Nggak mati lagi. Ya ampun, mati lagi gua. Lah. Lah, kenapa itu? Gelap tiba-tiba, cok. Mati nih. Cakep banget. Oh, diculikin. Tiba-tiba gelap gitu, cok. Kaget gue. Buat gue gak sih, bro? Eh, kebuka lagi dong. Kebuka lagi. Ya ampun. Jangan sampai dicuri, please. Nice. Gue perlu ulti Lilia. Bujet. Solo kill saja dari seorang Yin di sana. Ini mid-nya harus jebol dulu sih. Biar enak ya. Gue bisa bait sih ini ulti gue Lilia, bos. Tapi nggak bisa juga ya. Buset, diculik. Menang kah bewannya? Gila. Oh, barat mati kena Yin ya. Baru tahu gue. Ternyata counter barat itu Yin, guys. Aduh. Oh iya, ini buat yang kalian bosan skin kolektor kan, kalian punya Starlight kan. Nah, besok gue elite, guys. Abis elite. Eh, bukan besok, kemarin udah coba buat elite. Di video kemarin ya, apa gue lupa sih. Pokoknya kemarin, match kemarin lah, gue udah mainin Valentina Elite, guys. Ntar itu aja ya, apa namanya, gue nggak tahu sih upload yang mana duluan ya, antara video ini atau video yang Elite. Cuma
gue udah buat. Jadi buat kalian yang bosan skin kolektor, gue udah buat ya, skin Starlight ini 2 match sama skin Elite 2 match guys. Jadi biar kalian gak kayak, bang kok skinnya itu terus bang. Nah, gue buatin ntar satu ya, satu video. Daripada kalian minta terus ya kan, soalnya padahal bagus tau kolektor, cuma kalian kenapa gak suka ya? Bukan gak suka sih, kayaknya bosan ya. Cuma ya udah, kita sesekali lah Elite lagi ya. Kemarin Elite udah, sekarang Starlight. Mati nih. Waduh, Florin ditinggal sendirian co, parah banget. Seorang support sendirian gitu, parah banget co timnya. Buset, mau diculik kah? Ada Lord loh, menang kah? Harusnya menang sih. Tadi menang soalnya guys. Wih. Bisa nih maju nih. Perangin gak sih? Majuin lagi. Udah sih cukup. Bisa Lord ya. Aduh, skin kali ini matchnya sedikit boring guys ya, karena musuhnya emang boring sih. Apa ya? Nah, mati loh. Kaget gak sih? Nah, apa ya masalahnya tuh, 4 purify sama hero nya gak bisa di copy semua guys. Mati nih. Damage gak sih tipis-tipis? Enggak ya, yaudah end. Oke lah guys, thank you banget ya buat yang udah nonton. Kayaknya match 2 ini lumayan boring sih, cuma gak apa-apa lah ya. Sekalian kalian lihat perjalanan global gua guys. OTW Imo nih bos. Kan gua bentar lagi global berapa ya, top 10 sih, cuma gua gak tahu sekarang berapa. Kita lihat nanti Sabtu guys ya, pas mau MCL pasti kan reset kan, jadi disitu dilihat. Oke, thank you banget guys ya buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe guys ya. Bye bye.